Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys bersama channel Inyong Aziz Johan si pembulang batuan kebumen khususnya Sungai Lukulow. Nah kali ini guys saya akan menampilkan salah satu koleksi batuan suiseki dari Sungai Lukulow kebumen ini guys salah satunya seperti ini yang sudah ditatakin atau sudah di ini jadi ini tinggal pajang ya guys nah, oke okay. ini saya akan review satu-satu persatu nah, yang pertama ini guys ini jenis batunya batu endapan ini ya guys ini batunya berbentuk seperti penguin nah seperti pinguin ini, ya, guys. Nah, ini cucuknya, ini, loh, guys, <tik> yang bikin imut-imut ini. Nah, ini, guys. Nah, ini, Wah ya, namanya juga batu susek ini, asli alam seperti ini, guys. Apa adanya dan apa adanya. Hehehe <tik> Pastinya unik lah guys untuk hiasan, jadi barang antik ini, nah ini seperti pinguin guys, nah ini yang satunya ini juga jenis batunya 8 ini guys, asli alami, yang ini, ini kecil tapi sangat unik ini guys, ini sangat unik ini, ini batunya itu seperti kepala alien ini guys ini hidungnya ini mulutnya matanya ini kepalanya ini guys wah ini guys hidungnya mancung sekali guys seperti saya <laughs> uh, mantap sekali guys nih nah, ini namanya batu bentuk kepala alien ini asli alami nah, ini batunya juga utuh sekali ini unik pastinya. Nah. nah, kalau ini guys, ini seperti pegunungan guys atau pemandangan atau panorama juga bisa ini. Ini juga unik sekali ini bentuknya. Ini asli alami ini guys. Udah seperti ini guys. Nah ini. Nah. Ini perhiasan juga unik antik ini guys. Nah, ini ini batunya juga bagus ini guys nah, ada motif-motifnya juga ini nih corak-coraknya nah, ini kalau kelihatan mantap ini unik antik guys uh, indah sekali guys ini wah uh, sedap dan kalau ini guys ini seperti apa ya aduh wayang atau ya guys <laughs> seperti wayang atau apa ini nah yang pasti ini matanya ini guys nah ini mulutnya ini ah, geraknya seperti inilah guys kurang lebih seperti ini ya unik aja lah ini jenis batunya giok guys giok jawa ini nah ini ada hijau hijau-hijaunya ini ini kalau di center hijau ini nah, ini bukan lumut ini guys kalau lumut di gini ini udah hilang guys hijaunya ini enggak guys ini memang asli warnanya hijau walaupun belakangnya itu cuma sedikit warna hijaunya guys jadi dominan warna putih belakangnya ini tapi enggak apa-apalah namanya juga hasil karya alam ya tetap kita nikmati saja apa adanya saja. nyari nah, ada kayak gini juga susah ya, langka loh. Nah, ini bentuknya sangat unik sekali guys. Nah, selera lah guys. mau gimana posisinya, tinggal kitanya aja mau bagaimana cara menikmatinya. Nah, ini kayak gini juga bisa ini guys, cakep juga ini tapi ini berhubung tatakannya sudah saya bikin seperti ini ya udah seperti ini enggak apa-apa Oke guys lanjut ya nah, ini yang di belakang saya guys nah ini landscape ini guys namanya guys nah, landscape ini ini batunya jenis batunya sudah kristal ini guys <tuh> kalau di center tembus ini Oh, indah sekali guys Uh, pelentung pati pelentung pelentung ini guys. Nah yeah. ah, guys, utuh sekali ini batu. Ini temuan di sungai ini guys. Nah, ini. Ah, indah sekali guys. Bukan begitu? Nah ini kalau biasanya jenis suseki model seperti ini guys biasanya itu bagian bawah itu di pahat guys atau di circle tapi kalau ini punya saya ini enggak guys kalau punya saya ini benar-benar asli alam ini guys nah ini ini jadi asli alam memang sudah batunya sudah rata seperti ini guys walaupun enggak rata banget tapi yang minimal bisa lah di Katakin bikin seperti ini, jadi sudah cukup rata. Ini asli alam ini, guys. Bukan potongan. Ini, wah, ini sangat langka sekali, guys. Batu yang bentuknya seperti ini, bagian bawah ini sudah rata. Jadi tinggal dinaikkan daisa aja ini atau tatakan. Nah, ini guys, mantap sekali. Nah, ini guys. Kita lihat satu lagi ini guys, ini kira-kira bentuk apa ini guys, wah, ini, ini sangat unik sekali ini guys, seperti pasangan antara laki-laki dan perempuan apa ya guys, nah, ini guys, ini ini seperti barangnya laki-laki ini guys, ini. wah, dan ini si perempuannya ini guys. Wah, wow, perempuannya udah berwujud orang apa ya ini, guys? Uh, ekstrim sekali ini. Ini anaknya mungkin. <tuh> nah, ini batunya juga utuh ini, guys. Ini asli alami ini. 100% asli alami. Nah, ini, guys. Belakangnya. Jadi seperti ini. Wah, sangat langka sekali nih guys unik juga ini buat hiasan atau pajangan tinggal pajang aja nah ini ada satu lagi ini guys yang perlu kita amati bareng-bareng nah ini kalau menurut saya ini batunya seperti semar ini guys nah batunya tuh mirip bentuk semar ini guys ini tangannya guys ini pantatnya guys dan ini wajahnya guys wah ini perutnya guys yang besar <laughs> wah mantap sekali kan guys ini uniknya ini ada motif-motifnya ini loh putih-putihnya ini loh seninya itu di sini loh ah seperti pamor ini mantap jauh sekali ini jenis batunya badar besi loh guys jangan salah ini kalau nggak percaya kita cek aja dengan menggunakan magnet ini oke okay. ah ini guys nempel guys maaf nempel ini guys cuma agak lemah tapi kan minimal ada kandungan besinya ini guys nih sebelah sini juga nempel juga ini nah oke okay guys ini jenis sepatunya badar besi ini guys mantap juga sekali ini nah ini nempel semua ini guys nah oke okay. bagi yang terminat silahkan saja japri ke nomor saya langsung guys biar kita apa diskusi untuk masalah harga kalau jika ada yang berminat boleh guys boleh sekali lah buat persaudaraan buat kenang-kenangan dari saya Aziz johan guys si pulang batuan kebumen oke okay? nah nomor saya itu di 087 728 Nah, Oke okay guys, terima kasih nah, Buat hiasan guys atau buat tambahan koleksi susah ini Selagi masih ready silahkan hubungi WA saya itu tadi Oke okay, sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh